Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi kita di Abby Simple Vlog. Hari ini kita mau buat salah satu kue tradisional Mandailing, yaitu Itakpol ala Abby. Untuk bahan-bahannya di sini kita sudah siapkan gula aren 1/4 kg, kelapa parut setengah tua 1 butir, lalu garam setengah sendok teh dan tepung beras 500 gram ya guys. Oke, untuk gulanya kita menggunakan gula aren ya. Teman-teman juga bisa ganti pakai gula palem. Lanjut, aduk pakai tangan ya agar lebih mudah menyatu adonannya. Kalau sudah menyatu, lanjut untuk membentuk kue itakpol yang mana kita harus menggenggamnya dengan kuat agar adonannya bisa berbentuk kepalan tangan. Itulah ciri khasnya guys, dikepal. Nah, ini dia setelah sudah kita bentuk semua adonan yang tadi, sudah kita padatkan. Sekarang siap untuk dikukus. Oh iya guys, sebelum kita mengkukus, siapkan 3 lembar daun pandan ya. Kemudian kita potong-potong dan letakkan di dalam kukusannya. Kita nyalakan api dan tunggu sampai air yang di dalamnya mendidih dan panas. Nah, ini itaknya sudah kita masukkan ke dalam kukusan ya guys. Oke, seperti ini setelah kita kukus itaknya. Siap untuk disajikan. Nah, ini dia kue tradisional Itakpol. Gimana guys? Kelihatan enak banget ya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Thanks for watching. Bye guys.